Halo, ketemu lagi dengan saya Saifuddin di channel saya Sai TV Official 27. Jangan lupa di like, subscribe, komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami. Tugas pokok menjadi seorang operator. Teman-teman itu, dengan adanya pembelajaran kita di lapangan ini menentukan bahwa apa yang Bapak sudah peroleh. Masuk ke dalam unit nanti atau menggerakkan unit, pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Saya ingin menanyakan ke Bapak berdua. Nanti silahkan dijawab, ya. Sesuai kompetennya, sesuai pemahaman selama yang kita sudah lakukan di kelas, ya. Siap? Ya. Jadi tidak perlu takut-takut ketika salah. Siang hari ini apa yang kami kerjakan Tuhan, buatlah semuanya baik dan buat berhasil. Ketika kami melaksanakan tugas ini Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari pihak lembaga pelatihan maupun kami sebagai siswa. Tuhan berikan hikmat bagi kami agar kami boleh paham dan mengerti apa yang akan kami laksanakan sebentar lagi, ya Tuhan. Terima kasih, ini menjadi doa kami. Siap kami untuk melaksanakannya dengan baik. Dan kami alaskan semua doa kami ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke. Adaptor. Kalau ini namanya? Kalau ini? Ini adalah berapa kapasitas bucket kemarin? Kalau PC 200? 0,8. Kalau ini apa kemarin disebut? Protektor bucket. Oke, ya. Ini ada link I, ini ada link H. Ingat ya. Kalau ini namanya apa? Root cylinder bucket. Root-nya silinder bucket. Tapi ini? Silinder bucket. Jadi di root silinder bucket ini ada O. Oli, ya, ada oli yang datangnya dari mesin, bagian mesin. Kalau ini kemana apa namanya? Ini namanya apa kemarin? Ini kemarin apa namanya? Ingat, ayo. Aram, bisa juga sebut stick aram, ya. Ya, ini adalah stick aram. Ingat. Kemudian kita lari ke arah bagian atas. Ya, ini adalah silinder stick A aram, ya. Ingat, ini stick aram. Ketika ini terjadi kebocoran, biasanya seal sering terbocor sini, ya. Di sini, karena ini ada sealnya. Ya, sama dengan ujung di sini. Ini sering ketika sealnya di dalam ini, yang sering dipakai orang jadi gelang itu, gelang tangan di sini, ini bisa bocor. Kenapa dia bisa bocor? Ya. Ini dia menggunakan oli untuk perhubungan dengan stick aram. Kemudian ini apa namanya? Boom. Ini apa namanya? Lampu. Silinder boom. Kenapa silinder boom kok ada dua? Kenapa silinder boom kok dua? Karena aram serta bucketnya, ya. Makanya dibutuhkan dua silinder boomnya. Oke, ya. Jadi dua silinder boom ini juga dia menggunakan satu silinder, ya. Ada empat ya. Oke. Ini lampu apa nih? Ini apa namanya nih?